Ya, celebak celebak. Dan lihat guys, tatapan mata Aulia itu menggoda banget gitu ya. Jadi nggak salah kalau King Nasar itu kelepek-kelepek gitu sama. Aduh, kata King Nasar jual jalan karena pipi gitu. Huhui, wik wiu. Ah, paling aku greget itu ya, King Nasar itu suka jual jawel gitu ya. Halo guys, selamat datang di channel aku. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe. Subscribe-nya apa? Diam-diam bye. Subscribe dong. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Dan selamat menonton. Halo Lur. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat tentunya ya. Bodoh amat. Dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya biar kalian tuh sukses, teman-teman. Oke, di video kali ini yang bakalan aku reaction hari ini adalah requestan yang paling banyak kalian minta, yaitu Nalia. Sempul Nasar Aulia. Dan ngomong-ngomong, kalau misalnya membicarakan Nalia itu, Nasar Aulia itu suka pengen gimana ya, pengen senyum-senyum sendiri gitu ya, karena memang Nasar Aulia itu chemistry-nya kalau berduet itu bikin baper kita semua gitu ya, apalagi Nalia gitu ya tentunya. Dan gak jarang juga loh, banyak orang-orang yang menjodohkan sampai sekarang ini, banyak banget yang pengen mereka berjodoh gitu ya. Tapi di sini cukuplah kita baper tingkat dewanya itu hanya di kerjaan aja ya, nggak usah baper berlanjut-lanjut gitu. Tapi mereka berdua itu kan belum ada ikatan satu sama lain ya. Meskipun Aulia punya pacar gitu, nggak menutup kemungkinan kalau mereka berjodoh, karena mereka berdua itu belum punya istri dan belum punya suami. Jadi buat kalian yang masih berharap mereka berjodoh, berdoa aja gitu ya, mungkin saja mereka berjodoh gitu ya. Oke teman-teman, yang bakal aku reaction kali ini yang berjudul Segudang Rindu. Sebelumnya aku pengen reaction yang kopi susu teman-teman, cuman nggak tahu kenapa itu nggak bisa di-download teman-teman. Nanti ya aku bakalan akalin itu, nanti next reaction aku bakalan bikin yang kopi susunya itu. Dan adalah ada juga yang ngasih link gitu ya, tapi nggak bisa aku klik. Jadi yang ada aja dulu, yang Segudang Rindu ini juga kayaknya keren nih teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ya kita lihat videonya sama-sama. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, di komen dulu request yang banyak. Dan buat teman-teman yang misalnya request yang kalian belum aku reaction, ingetin lagi aja, soalnya banyak, terlalu banyak, jadi aku takut lupa gitu ya. Oke, kita mulai aja. Let's play. Belum play. Wow, lihat busan nih. Studio Lima Indonesia ini di Lida ya, di Lida. Ini kayaknya Aulia pas waktu jadi duta dangdut. Aduh, Aulia, aku suka, paling suka banget nih apa kalau Aulia sama Nasar itu tektok di panggungnya itu ya, bagus banget nih. Tanda-tanda. Oh, itu kan dulu sih. Asik. Oh, itu kan dulu. Apa sih maksudnya King Nasar itu kan dulu gitu? Oh, ini kayaknya udah sekian lama nggak bertemu, terus ketemu lagi dan akhirnya celebak-celebak gitu ya. Ada juga. Wow. Apa sih maksudnya King Nasar itu? Aduh, CLBK-CLBK-an nih.
banget tim Nasar. Asik. Asik. Aduh. Chemistry-nya bener-bener ya tim Nasar sama Aulia itu. Meskipun udah jarang lagi diketemukan, pas ketemunya bikin baper banget gitu. Muka juteknya Aulia itu ya. Dan lihat guys, tatapan mata Aulia itu menggoda banget gitu ya. Jadi nggak salah kalau Kim Nasar itu kelepek-kelepek gitu sama Aulia. Iya. Aduh, kata Kim Nasar jual jalan karena titik itu. Pemali. Apa ya? Aduh, memang ya kalau udah duet kayak gini bikin baper banget. Negotik itu cembukur kayaknya nih ya. Lihat duet ini sama Wi ya, jadi cemburu gitu. Gotik. Enggak juga. Kayak gimana ya ini, kayak malu-malu kucing kayaknya itu ya. Ya, dengerin Aulia. Pandangannya tuh ke situ, ke saya. Masa sih? Oh. Rasa kok genit banget ya. Itu kan tandanya cemburu. Kalau cemburu berarti tandanya suka. Sek dua jauh ya gitu. Aduh. Keren banget ini mah. Nasar dan Aulia. Wow, keren banget ya duetnya itu Aulia, tapi chemistry-nya di panggung tuh selalu dapet ya. Kayaknya barusan itu udah sekian lama nggak diduetin, nggak gomba-gombalan itu kayaknya ketemu lagi barusan itu. Nah, kayaknya soalnya barusan kan geng itu kan dulu itu kan dulu itu kayak malu-malu kucing kayak gitu ya teman-teman. Duh. Dan paling aku greget itu ya King Nasar itu suka jual jawel gitu ya. Jual jawel itu suka pegang-pegang pipinya Aulia gitu. Kalau nggak ke pipi ke gado gitu. Ah, pokoknya mah bikin baper Nalia semuanya. Jadi tong nyalahkan apa kita semua ya kalau misalnya kita pada baper, soalnya kan di panggung juga lihat sendiri gitu apa chemistry-nya gitu, peluk-pelukan, wow mesra banget, apalagi kalau lihat apa kejadian-kejadian pas waktu di DAA3 itu. Wow, Nasar dan Aulia itu sampai King Nasar nembak Aulia itu aku belum tahu juga ya, kan tadi pas waktu aku pilih-pilih judul itu aku lihat gitu sekilas judulnya ada Nasar yang lagi nembak Aulia gitu, yang ngasih bunga. Wah, banyak banget pokoknya King ngasih apa kejutan sama Aulia itu. Ternyata juga ada deketnya itu lama juga gitu ya, dan aku nggak ngikutin dari awal teman-teman. Ini aku tahu soalnya kalian request aja gitu teman-teman, soalnya aku kurang lihat dangdut juga ya gitu teman-teman. Kayak misalnya apa tadi aku kayak apa ya, kayak dibuat senyum-senyum sendiri gitu ya, dari awal sampai akhir video itu kayak orang gila gitu ya, senyum-senyum sendiri gitu. Ada nggak dari teman-teman semua yang apa kalau misalnya nonton yang barusan itu senyum-senyum gitu ya, lihatnya gitu kayak lihat orang yang lagi kasmaran gitu dari tatapan matanya gitu King itu.
kayak masih ada rasa gitu sama Aulia ya kan? Keren banget pokoknya. Oke, teman-teman, tapi nggak puas banget gitu ya karena durasinya pendek banget barusan, jadi bapernya cuman setengah gitu ya, nggak full lah. Ya udah, nanti next reaction lagi Nalia. Jadi ditunggu aja buat teman-teman yang request. Dan misalnya kalau misalnya kalian request terus aku belum reaction, sabar aja. Terus aja ingetin, soalnya takutnya lupa gitu ya teman-teman. Oke, hatur nuhun teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa juga di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa di share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you in the next video. Dadah.